Anjing sering menjadi pilihan hewan peliharaan karena tingkahnya yang menggemaskan dan kecerdasannya. Namun anjing juga bisa berbahaya terutama untuk anak jika tidak dikendalikan dengan baik. Untuk itu, sebuah organisasi pelatihan anjing di Parongpong, Bandung Barat menggelar edukasi khusus untuk anak-anak dan orang tua mengenai cara mendidik dan merawat anjing peliharaan. Tujuan utamanya membuat anak-anak tidak takut anjing dan belajar bagaimana berinteraksi dengan benar. Selain anjing-anjing rumahan, anak-anak juga diperkenalkan dengan anjing khusus yang biasanya digunakan oleh petugas keamanan seperti German Shepherd dan Belgian Malinois. Anjing-anjing ini telah dilatih secara khusus untuk misi-misi penting karena kecerdasan, kecepatan, dan ketahanannya. Kali ini kita mensosialisasikan bagaimana kita berinteraksi dengan satwa. Dalam hal ini adalah khususnya anjing. Karena di masyarakat, anjing itu kan cukup populer, banyak dipelihara di komplek-komplek, dan ini menjadi satu hal yang perlu diperhatikan supaya ketika berinteraksi ini tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan kecelakaan. Di akhir kegiatan, para siswa pun diajak untuk bermain dan berinteraksi langsung dengan anjing-anjing yang sudah terlatih, menjadikan pengalaman ini tidak hanya menarik, tapi juga mendidik. Tresna Pamungkas, Bandung, Jawa Barat.